Alhamdulillah, sama-sama kita puji Allah. Marilah sama-sama kita rafukkan ataupun memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala masih lagi panjang umur selalu kita sebut supaya kita selalu ingat kenangkan budi Allah. Karena panjang umur bukan dengan sebab kita jaga kesihatan, bukan dengan sebab kita jaga kan makan ni. Panjang umur kita ni adalah Allah memanjangkan usia kita. Ini kena sebut supaya selalu kita kenang dan ingat. Alhamdulillah Allah masih lagi panjang umur dan dalam sehat. Sehat pun Tuhan beri. Bagaimana bila panjang umur sehat automatik. Allah menjadi kesehatan yang ada pada diri kita. Sehat mata dengan makna cerah. Sehat telinga boleh dengar. Sehat kaki tangan tubuh badan ada tenaga boleh akik boleh bergerak boleh capang boleh melangkah. Tubuh badan. Sehat pemikiran kita boleh fikir bukan sekadar nak makan nak minum bahkan kita boleh fikir pas kada mati tu. Ini orang sehat fikiran. Maka kesehatan Allah beri. Ini kita kena minta juga dengan Allah, Allahumma iftah lana abwabus sihah. Ya Allah, bukalah bagi kami. Bukalah pintu-pintu kesehatan dari Engkau kepada kami ya Allah. Supaya kami gunakan sehat itu jadi taat. Gunakan tenaga tubuh badan mata telinga kaki tangan lidah apa nama semua hak baik hak gagah ni jadi ibadat kepada Engkau. Karena Engkau menjadikan kami di dunia ni mari sekejap ni mari sebentar umur 50 60 liak budung. Apa makna liak budung? Supaya kita ibadat kepada Allah. Kita hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah amalan kita ni gini. Kita nak tahu kata kita duk bergantung dengan gapo? Waktu mana kita beramal? Kadang-kadang kita rajin amal. Rajin maya, baca Quran, berzikir, selawat, istighfar, belajar, mengaji, rajin. Tapi tak mari, mari satu tiga malah pula. Jadi nampak tak berapa, nampak lemur. Ini ada setengah ulama kata, antara tanda-tanda amalan kita itu, kita bergantung. Gantung dengan amal, apa panggil? Mana bila kita amal, tak kira lah baca Quran, zikir, mayab, ngaji, berselawat tu. Jangan kita bergantung sangat dengan dia. Maksud lagu mana? Jangan bergantung yang ni. Bila kita buat mah, kita rasa apa ni? Esok murah rezeki. Apa ni? Esok jadi apa nama? Orang baik kena kita. Orang sebut nama molek. Ini. Ulama ada sebut dalam kitab. Min alamatil i'timadi alal amal. Setengah daripada tanda-tanda orang itu gantung dengan amal dia. Dia gantung dengan amal. Dia tak gantung dengan Tuhan dok. Dia gantung dengan amal. Nak cek mana kata orang ni? Bila dia beramal, dia gantung dengan amal dia. Ialah nuksanur raja inda wujudiz zalal. Ialah yang habis mangat. Bila mana? Tak boleh di mana hak yun nu. Dia habis mangat. Dulu gaji sangat maya subuh, gaji sangat maya duha sunat tu sunat ni. Tiba-tiba hok yo duk rajin-rajin ada tujuan selain Allah. Ana nak murah rezeki, nak wigi tu, nak wigi ni. Tiba-tiba tak boleh hok yo duk nak tu. Patulah ni dah ada wak dah. Waduh. Malah. Malah. Habis tu ada hok saudara kita ni. Yo soal. Marah ke pagi ni tak ingat dah. Duk maya hok mo hajak nak malas. Doa kepada Allah. Hajak itulah. Ialah molek. Bukan tak molek. Hajak kita doa kepada Allah. Semaya gitu gini. Tiba-tiba Tuhan tak beri. Seti mana? Hak dia hajak tu. Ya, masa habis mangat. Lemuh mangat. Masa tak berapa mana. Ini tanda kata kita bergantung dengan amat. Tak ada bergantung dengan Tuhan. Ini kena baiki. Baiki. Ialah amat hak kita buat molek dah. Comel dah. Terus. Comel dah. Kalau duduk semaya hajat, semayalah. Nah, kalau kita duduk semaya sunat duha, supaya murahkan rezeki, teruskanlah. Semaya witir, semaya tahajud, lah. Molek. Cuma kita jangan bergantung kejap kemah keming dengan amalan tu. Gantung dengan Allah. Habuai Tuhan nak beri seti mana kita nak, itu kerja Allah. Tuhan tak saya beri lagi hak kita nak. Ada tu kebaikan sebaliknya. Pahala tetap boleh, syarat ikhlas. Sarak kerana Allah. Boleh je, ya boleh. Ni tu. Baikilah niat kita. Baikilah tempat kita gantung. Wih kemah, wih kejap, wih kena tempat. Hidup gantung dah ikut soya, ikut dah ikut. Jadi kadang-kadang menyebabkan rosak ke.
Di sinilah rugi yang amat panjang. Kita berasa tak apa dah, berasa molek dah, berasa macam medah. Ialah beki satu benda lagi, ialah pergantungan kita ataupun kita panggil mudah-mudah niat kita. Waktu mana kita melakukan baik, taat. Malam ni lah kita mari belajar mengaji tu orang daripada rumah masing-masing menuju mari di sini. Lillahi ta'ala. Wih betul, wih betul. Niat kita wih bersih, wih bulat, molek. Ha, barulah ia jadi molek. Habu es, di mana hak kita ada lah hajat di dalam amal kita tu. Nak boleh, tak boleh. Itu serah. Serah kepada Allah. Urusan tu hai. Bukan kerja kita dah. Nah. Ha, ni mudah-mudahan kita nak kebaikan segala taat yang kita lakukan itu paling hak nak kali daripada banyak-banyaknya di mana kita nak pahala, nak rahmat, nak nikmat, nak barakat, murah rezeki, sehat ke mana-mana tu. Kemuncak daripada kalau hak kita hak patut kali kita letak paling tinggi sekali ialah kita nak redha Allah. Nak redha daripada Allah. Mana tu hak kena kita. Apa saja yang kita buat, Allah setuju dengan perbuatan kita. Ha, cumanya Allah nak setuju, nak redha kepada perbuatan hamba. Perbuatan itu ta'at lah. Perbuatan itu yang masuk dalam kata, disuruh. Nah, ha, disuruh saat ini, wajib. Atau disuruh dengan mana sunat. Buat berlaku, buat berlaku. Itulah harapan-harapan kita. Mudah-mudahan kita masuk di dalam hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. قال الشيخ الإسلام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ما لن نجي لغا كتا أنا وتي شرقو ره كتا أنا وتي شرقو دي مكة برapa itu مكة 38 ره saya tak silap lah saya tak silap tanda tak ingat tanda ingat مكة tengok kita di مكة 38 lebih kurang lah pasal pondok di yang kepak tu pasal dah. Situ tak? Ada ingat tanda dah tu? Ah yang kepak. Yang keempat daripada gapo kita duk ngaji ni, duk bicara ni apa-apa royak yang pak ni. Daripada kata syarat pada sah sembahyang itu 9 perkara. Mayah kita duk mayah bagi petang siang malam ni tak kira lah subuh, zuhur, asar, mengarik iso. Atau kita semaya sunat. Kiralah sunat tu sunat tahiyat masjid, sunat kapit waktu panggil rawatib, sunat wuduk, sunat taubat waktu malam, sunat tahajud, sunat witir, atau sunat isyrak dan masuk juga sunat duha. Semua solat tu dia ada syaratnya. Syarat nak sah. Sah-sah bahasa kita panggil nak jadi, nak jadi, nak pakai. Nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dirokok nampak comel, iktidal nampak betul, sujud nampak kejap. Aduk antara dua sujud nampak seni nampak kemah. Ai bukan hak tu saja. Hak tu juga. Tapi bukan sekadar itu saja. Ada banyak perkara lagi orang panggil detail-detail. Railaiat dia tu. Eh. Satu per satu apabila cara bahas, Allah banyak benda lagi kita kena baiki ni. Banyak perkara lagi ni kita kena betul ni. Maka kita mengaji belajar mari dah hak yang sebut mari, di berapa syarat dah mari. Lah kitab ni dia sebut 9. Nah, dalam kitab lain mungkinlah lain perkara yang sama ya cuma cara sebut tu. Nah, jaga sebut hak ni gining, hak ni ginung. Lelah kita. Semua matlamat dan tujuan sama ya. Maka syarat yang keempat malam ni, daripada 9 syarat bagi nak sah seorang tu semaya, pagi petang siang malam duk buat ni, ialah suci daripada hadas kecil. Apa makna suci daripada hadas kecil? Makna ada air semaya. Ha, kena ada air semaya baru jadi semaya kita. Bagi siapa tu? Bagi orang yang ada kemampuan boleh ambil air semaya. Ada ke orang semaya dan tak ada ambil air semaya tapi semaya ya sah? Ada? Semaya apa dia? Semaya orang yang tak boleh kena air. Orang tak ada air. Duk tempat yang kita panggil musapir. Musapir tiba-tiba di satu tempat yang musapir ni tu. Air tak ada. Air tak ada. Cari dah. Keliling pening cari kok tu tengok kok ni. Ada air ada tapi untuk buat minum je. Untuk buat minum ada lah. Tapi nak ambil air semaya nak apa tak ada. Ha, maka di situ kena tayamum. Nah, kena tayamum untuk mengharuskan fardu sembahyang. Kasas maya wajib mata. Nah, wajib mata. Nah, ini orang panggil kata ada-ada kadang-kadangnya semaya kita. Semaya di dalam hadas panggil tayamum tu gati je, gati. Ha, gati. Lalu tu kita nak bercakap malam ni kaitan dengan hadas kecil. Hadas kecil ni mana tak ada air semaya. Nah, tak ada air semaya tak kira lah. Dengan sebab tidur ilaka panggil. Atau sentuh. Getepuh dengan kulit.
Kulit siapa? Kulit orang hak sah nikah dengan kita. Sepupu kita panggil. Dua pupu. Pak pak darah sabit. Pak darah sabit jatuh. Okey, pak darah benar. Sabit ni gini. Behat dah sebenarnya. Nah, mak darah kita yang nikah dengan satu orang lelaki. Maka satu orang lelaki hak nikah dengan mak saudara kita orang panggil pak darah sabit. Dia dengan kita tu. Sekiranya kalau dia cerai kiki dengan mak darah kita, kita wanita lah duk kira ni. Dia sah nikah dengan kita. Maka kita dengan dia tu jatuh air semaya. Pak darah sabit. Setuh di antara kulit wanita dan lelaki ajnabiyah batal wuduk. Itu panggil hadah. Atau dengan sebab keluar sesuatu daripada satu daripada salah satu di antara dua jalan. Salah satu daripada dua jalan. Seperti mana kita panggil kencing dan berok. Tak kira lah tubik saat ni tu air atau tubik saat ni tu batu. Tak kira. Asal kata tubik kau salur ke kencing, jenis air ke jenis plastik ke, tubik royal api ke, ikut lah. Bila atas tubik daripada salur ke kencing, tak kira jenis apa-apa pun, bila kata keluar dah suatu. Tidak mesti air. Maka batal lah air maya. Bila batal, dia tu dalih hadah. Bila dalih hadah, pergi semaya dengan begitu, tak sah. Habis tu kata, syarat yang keempat nak sahkan sembahyang, kena suci daripada hadah. Apa makna suci daripada hadah? Bila batal dah air maya, kena gimbik mula. Kita dalam kitab panggil berwuduk, berwuduk. Kita kecil asal kapung, nayu-nayu dah bahaya. Ambil air semaya. Mudah tu. Ambil air maya. Lahna cara ambil air maya. Minggu lepas ayat dah nak. Iaitu, farsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Basuhlah muka-muka kamu dan tangan kamu hingga sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum danlah sapuh kepala-kepala kamu. Sapuh kepala tak kira lah kepala kita hak tak ada rambut ataupun kita sapuh rambut yang ada di kek kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain dan saban basuh. Basuh kaki hingga sapa mata kaki tepung buku lali. Ini orang panggil kata rukun semaya. Hak tu hak sebut oleh Quran. Walaha ada lagi rukun semaya ada rukun wuduk. Rukun wuduk semua ni wayak dah minggu lepas pertama niat, yang kedua basuh muka, ketiga basuh tangan, pak siku, keempatnya sapu kepala, limanya basuh kaki sampai ke mata kaki, yang keenamnya tertib, tertib. Tertib pasal kita kena susun. Kena ikut atur dia, basuh muka dulu, lepas tu baru tangan, lepas tu sapu kepala, lepas tu baru kaki. Kita pergi basuh kaki dulu baru basuh kepala, tak jadi. Maka di dalam wuduk ni dia ada hak rukun dan dia ada hak sunat. Sunat wuduk mana? Sunat wuduk ialah baca bismillah. Sunat tu. Belum ada kita nak celup tangan kita dalam celup ataupun nak basuh lepeli, peli kita buka syek. Belum ada kita nak basuh tangan kita sampai pergelengi tu, sunat kita kata bismillahirrahmanirrahim. Supaya nak wuduk kita tu comel. Semaya kita nak molek nak comel, ya kira di wuduk tu lagi dah. Kira dia ambil amaya. Kalau ambil amaya kurang-kurang ambil amaya papah. Lebih-lebih mudah-mudah, sudah-sudah. Sikit lagi jamin kita maya, lepas-lepas kok. Sudah-sudah kok. Karena ambil maya kita buat lepas-lepas, maya pun lepas-lepas. Kalau kita cuma dia ambil asmaya, semaya pun cuma. Maka cara nak cuma ambil asmaya pertama kali, bacalah bismillah. Karena kita nak amal dengan hadis Nabi SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, fahuwa akhta. Setiap amal, setiap kerjaan, setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kerjaan ataupun amalan itu terpotong. Kita panggil apa? Terpotong. Ketong. Kudung. Ikutlah. Nak panggil apa? Tak sehat lah makna terpotong ni. Ketong ke, kudung ke, kekong ke. Apa makna terpotong dimaksud situ? Ulama' tafsir qalilul barakah. Barakah ada tapi sedikit barakah. Lalu tu cara kita nak berkatkan amalan wuduk kita tadi nak amaya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bismillahirrahmanirrahim. Sunat basuh tangan siapa pergelengi. Ini hukum sunat. Basuh tangan pegang wira tong balik siapa pergelengi. Sunat hukum dia. Sunat komo. Komo. Berapa kali sunat? Tiga kali komo mulut. Kalau nak oleh lagi bukan komo, sunat bersugi. Beruh gigi. Bersugi ni beruh gigi, wi mulut bersih. Nabi kata laula an asyqa ala ummati. Sekiranya kalau tak jadi keberatan atas umatku,
kalau tak jadi payah, tak ada tak jadi menyusah atas umatku, la amartuhum bisiwak. Nasaya aku suruh mereka itu dengan bersiwak. Siwak pasal kita bersugi. Inda kulli wudu'in. Setiap kali nak ambil asmaya, sunat kita bersugi. Tak ada tak. Cara nak sugi. Cara nak beri gigi. Kamu ada tak ada. Sunat lah kalau ada masa, kalau tak gaduh, kalau kita nak cumak. Alah. Nak cumak, beri gigi. Tak ada ubat tak apa. Tidak mesti kena buh. Ubat gigi, ubat gigi kelaici, kokek, apa nama tu? Eh. Kokek Yahudi ke? Rasa-rasa sokang macam ni. Tengok tik dalam YouTube, dapat dalam TikTok apa dalam TikTok, dalam Facebook dia mabuh lah kau tu. Gapo katik bagai-bagai hok waktu. Nak sebut nama pun tak boleh dalam Facebook ya belok. Cicia karung sungguh. Kita nak laisuk ni sebut nama pok ya cemburu juga. Kalau dia tahu kan, dia tahu tahu ada kata ke dia ni. Ya belok. Esok boleh laisuk. Nate sungguh ni. Anak kena pandai-pandai, kita kena lihat kok. Waktu. Fuak mereka itu. Ya kan mak ada baca kita tu. Ya mau kita gomong ya tu. Kita kena tengok gapo nama atik singkah hak dia. Dia ada singkah dia go to goni. Tengok ni hak puak ni. Ha ni fuak tu ni. Sabli. Tengok le Malaysia. Le Malaysia bakal tak masuk lah ke KSC dia kata. Kering kotak menyebabkan sahar dia tu jatuh teruk. Hung suang itu jatuh. Bila jatuh dia tak gerak. Tak gerak nak buat cetakik dia tak gerak, negeri dia tak gerak menyebabkan rakyat-rakyat pakak bangun. Rakyat pakak petuang. Kak ambak tu baik. Ambak tu baik tu. Pemimpin dia tu hak jahat tu. Tu cara kita nak bantu saudara kita di sana. Iaitu jangan sokong apa saja berjualan dia. Gapo atik dia jual, muga apa pasal makan, pasal minum, pasal pakai, gapo nak kena tahu dah lah ni. Kita kena buka mata luar tengok. Tengok gapo nama ratik, hak aku duk beli, duk bangkai, duk bakar ni. Duit masuk sikit sebanyak tu menjadikan sokongnya menyebabkan dia gagah. Dale komen kata Netanyahu. Dale komen. Tu. Sebut nama dia tu. Tagi belok eno. Anda kena tengok lah. Anda lagi sebut ubat gigi ni. Gigi pakak nu. Lah kita sebut wih kait dengan keadaan semasa kita. Sebulan lebih dah nu. Allah belah tengok gambar. Kita tengok gambar serabut buruk lalu kita. Seorang mok. Ayuh hatilah. Seorang mok. Ambil anak tu atas kereta tolak 12. Dukung seorang. Kilah orang. 3-4 orang anak. Herat seru. Allah. Tuhailah punya tahu. Kita tengok gambar. Ayo. Kita tengok gambar. Seorang mok. Kilik anak. Dukung anak seorang. Lepas tu dia kilah dengan kain tu. Mana orang panggil? Okeylah tak naik tak kilah tak belakanglah. Pastu duk tak kereta tolak dua orang tarik. Allahu Rabbi. Kita tengok gambar dia rasa. Allah ya Allah bagilah kesabaran ke atas orang mok tu. Mok ni tak ada dah tobat kata bila dengan anak gak tinggi sungguh sabar dia. Dah. Doalah. Kita bantu hak saat ni satu cara kita nak bantu. Jangan sokong buat mereka itu. Jangan sokong dia. Tengok katik bagai gapo hak dia. Bagai ni hak dia, bagai ni. Jangan beli. Beli bagai lain. Beri bagai. Jangan menyebabkan dia lemah tak gap. Gitu masuk di dalam bicara air kita. Ana sunat kita suruh apa ni beruh gigi Bersugi ni sunat kita bersugi belum pada kita nak solat mana waktu mana kita dah ambil asmaya tu. Belum pada kita nak basuh muka tu. Sunat bu gigi. Hak afdal kali bersugi hak Nabi kita guna. Kayu siwak tu. Kayu sugi tu lah. Kayu sugi hak molek kali kayu siwak. Kayu sugi bukan semua kayu siwak. Hak orang dah klik beli makah bukan siwak lah kau. Ada hak siwak, ada hak bukan. Kayu siwak lagu mana kena tanya orang Arab. Ada tipu di Arab kau. Ni siwak ni. Haza siwak. Ya, haza afdalus siwak. Kita pun. Ya, waklik. Apa nama waklik? Dia hemuting juga. Mana kena tanya orang keti lah. Cak. Apa nama kayu tu? Kayu sugi tu. Nah, tapi sugi pun buat siapa saja. Nak boleh sebab ada pakar dah. Kita sugi ustaz weh. Kan? Bercocok pak lucuk gigi. Gigi belong. Duk raya orang gigi tak belong. Sunat berpakai kayu siwak tu. Tu afdal Nabi kata. Afdalus siwak al-araq. Nak kaya araq ni, kayu araq. Bukan kayu siwak. Siwak tu makna kayu untuk buat bersugi.
Tetapi kayu hak utuk buat bersugih hak mana paling comel kali? Nabi kata al-araq, kayu arak. Kita tanya orang, kalau aku mana kayu arak tu? Dah. Ha ni sunat. Sunat kita berhubung gigi sunat kita mana belum pada nak nak komong buluk tu. Berhubung gigi komong buluk sunat 3 kali masuk air ke hidung, sunat ke? Cuma ada pada orang tak anda ni jadi sebok je. Jadi naik kena ke otak tu. Ya gini, cara kita serong air hidung ni, kita ambil tangan boleh tapak tangan, kita seduk dulu nafas, seduk hok kosong dulu. Seduk. Bo kata nak suk nafas baru hela air masuk ke hidung, bo dak ceruk. Ya masuk sekat, sekat ni je. Sekat ronggong lah hidung, ya tak naik apa ke dalam kepala tu. Ni ya serong hati hok mula-mula tu ada. Peruh masuk. No, apa aku mata masuk kuduk menengung tepi kolah. Dah mana nampak duk nengung tu? Mau masuk air dah lepas tu. Ini. Pandalah. Ini sunat ah, sunat memasukkan air ke hidung. Orang panggil istimsyak. Masukkan air ke hidung. Neh, komo pun sunat ni royak perkara hok sunat. Amadi apa lagi hok sunat kita buat waktu mana kita berwuduk, iaitu basuh lingo. Celup air tok sini. Masukkan jari perang hala kat belakang lingo. Patu bubuh di celah ni. Ya ada lorong le lingo kita ni. Perang hala orang le lingo ni kup turun mari betul dengan lubang lingo. Ini hukum dia sunat. Neh, kalau ada masa tidak kaluk, tidak sibuk sangat, masa peluang luah, buatlah hak sunat. Supaya masuk di dalam kata kita cermat di dalam berwudu. Bila cermat di dalam berwudu, semaya kita sikit lagi pun cuma kok. Neh, cuma juga. Bah ada mana basuh telinga apa kau tu aning, basuh muka kot. Sunat 3 kali dah, sunat 3 kali hak berukung sekali ya. Hak rukung kita basuh wirata sekali memadai dah. Tetapi walaupun memadai sunat kita tambah lagi 2 kali supaya dapat pahala sunat. Waktu kita ambil asmaya, kata dah sekali, tambah 2 kali lagi. Boleh pahala sunat, boleh pahala sunat. Ha, untunglah kita. Dah. Itu. Basuh 3 kali dah. Apa lagi hak sunat? Di dalam kita berwuduk. Nah, lain daripada basuh tangan sampai pergelengan. Nah. Komo mulut masuk air ke hidung. Baca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi bersunat beruh gigi. Sunat menigakan. Maksudnya setiap-tiap anggota kita basuh, sunat basuh 3 kali. Yang ni kita tahu belakang dah jomok. Kita ada perbezaan. Kadang-kadang kita dah amal lama dah. Komo mulut masuk air ke hidung basuh selinga dah. Basuh air palo kita apa kau tekak belakang ni. Tapi kita nak beza tak boleh. Hak mana sunat, hak mana rukung. Hari ni kita royak supaya ada perbezaan. Tujuan gapo royak supaya ada perbezaan? Tujuan supaya ada masa-masa yang wajib kita kena tinggal habis segala hak sunat. Dah kena boleh wajib tinggal habis hak sunat? Karena masa 10, ada 5 minit dah nak masuk asar zuhur tak maya lagi. Bila ada 5 minit dah nak masuk asar zuhur tak maya lagi, harai kita ambil wuduk hak sunat. Harai hukum dia. Hak kamu muluk tak boleh dah. Masuk air kat hidung tak boleh dah. Hak 3 kali tak boleh dah. Kena sekali ambil air mayat. Beruh sekali, beruh sekali. Lebih cepat tu dah. Ambil rukung je. Pasal apa? Nu, nak habis masa dah nu. Galik sangat dia pun. Kata tak boleh ke RM5 lagi. Kurang. Oh, atas modal dah ni. Atas modal dah. Duk tahu lah. Kak ngas je tahu lah. Tengok ada 5 minit dah nak masuk asal. Barulah tak mayat zuhur lagi. Pada ambil air mayat, kau duk masuk 3 kali gitu. Harai pada hukum. Bila kita belajar, oh harai, oh. Tu bezanya habis doa yang sunat, ada beza tu. Kalau tak oyak gini, amal gitu kita. Apa kau mau muluk apa basuh 2-3 kali? Bagi maya pak boleh 1 ke, besar eh. hukum dia harai sak ning. Ning habis ya wahau sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Asal tangi. 3 kali dah tu asal tangi. Neh, kau mau muluk puak 3 kali juga. Neh, basuh muka pun 3 kali. Lepas ada ambil air semak, lepas ada basuh kaki berdoa, siap dengan berdoa. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin. Siap dengan teriak kau doa. hukumnya dosa mana je. Kalau sepuk lah, ada yang masa sepuk. Masa nak habis dah tu. Bawa kata sudah doa, okay, biasa. Dosa. Itulah. Wa amal dengan tak tahu apa nama, gitulah akan berjadi. Bila kita ada beza, kita boleh pakar lagi. Waktu masa luah. Masa luah tak ada. Tak ada baru masuk hak ni je zuhur. Masa luah lagi. Buat habis. Buat habis. Karena kita nak ambil padilak. Masa sepuk dah ada sikit dah nak habis. Tinggal habis hak sunat. Buat hak, wajib saja. Supaya juga bila kita masuk lem maya, okay? Isa kata, ada 5 minit dah nak masuk asar. Bila kita takbir Allahu Akbar, tak kena dah doa iftitah.
Tak kena dah. A'udzubillah. Ambil harukau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanarabbilala wa bihamdih. Allahu Akbar. Rabbi kulli rabbi. Baca. Pandok-pandok. Tujuan supaya maya kita berada di dalam waktunya. Ha. Tu lah. Ada bezor lah. Payuh kita boleh jaga masa-masa depan. Ha ni. Masuk di dalam kata syarat nak sah sembahyang yang keempat. Suci daripada hadah kecil. Apa makna suci daripada hadah kecil? Ada air mayat, ada wudu di dalam taharah. Ah, kita ketirah dah ni. Dah ada janji dah minggu lepas nak royak cara ambil semaya dengan secara satu persatu supaya molek, supaya comel. Tu ialah biar ada beza di antara hak sunat dengan hak rukun. Bila kita ada beza, sikit lagi jamin kita duduk di dalam keadaan kepek masa sepuh, kita boleh tinggal hak sunat, ambil hak rukun sahaja. Ha, baru jadi juh. Dan orang hak syarat nak sah semaya lagi bukan sekadar dia suci pada hadah kecil, kena suci juga daripada hadah besar. Apa makna hadah besar? Yang ni dia duduk dalam haid ke ataupun nifas ke ataupun junub ke. Ha, ni orang ni selama mana dia tak mandi akad hadah, selama tu dia di dalam hadah besar. Bila dalam hadah besar yang maya dengan begitu, hukum dia tak sah. Ha, kerana syarat nak sah kena suci, tak sah. Ini. Kadang-kadang kita orang tino ni kena cuma sikit bab kita nak tahu kata darah hok mari putus dok gi. Suci dok gi. Ha, kena duk pesak sokmo, kena duk pesak sokmo. Jangan kira hari. Kadang-kadang setengah-setengah orang wanita ni dia kira hari. Eh, dia kata kita 5 hari sama. Ada dah cukup 5 hari walah ada lagi dalam tu. Dia kena cek wi, dia kena pesak wi lai. Nah, pesak wi lai tahulah kita orang tino ni tak ada kena duk royak cara-cara pesak tu. Mana pandalah. Tengok pak, oh ada lagi nampak hawa-hawa nak kuning-kuning lagi. Ha, tak boleh lagi. Tak boleh lagi kalau kita ketebang gimana juga akad hadah tu. Bukan sekadar hadah tu tak terakad, bukan dosa tambah. Hadah tu ada, nak gimana akad tu. Hadah tu ada. Ha, gitu dah. Kalau tebang-tebang juga nya gimana akad hadahnya gi semaya dengan gitu, kalau tahulah, kalau tahu. Tak sah semaya lagi berdosa. Ha, semaya jadi dosa. Sepatutnya kita semaya boleh pahala. Ni tak jadi dosa. Dah kena. Itu banyak buat juga. Orang kata jangan tak boleh tak boleh. Nak juga je rajin tak kena pada tempat. Neh. Ha, tu hadah besar. Ha. Adapun kalau kita terlupa tu lainlah. Contoh. Contoh kita di dalam junung. Bangun-bangun pagi buat kira gaduh gitu gini mani dah tapi tak niat akad hadah besar. Gi semaya subuh. Semaya subuh dalam hadah moga mani hak ni tak ada niat akad hadah. Eh, semaya dalam hadah tu sah dak maya tu. Ha. Ha. Dia mandi saat ni tapi tak niat akad hadah, mandi biasa gitu, ru sabung pun siap. Tak ada akad hadah, hadah ada tak? Ada, mana tak ada hadah, tak ada akad. Dia maya subuh, sah ke tak subuh tu? Tak sah kerana syarat nak sah kena suci. Tiba-tiba dia lupa, bukan sekali lain, lupa. Dia ingat kata tak ada hadah pun malah. Dia berasa kata mimpi gitu je. Dah 2 minit tu habis dia. Aduh, setah hangat eh. Berasa kata mimpi gitu je. Bangun-bangun makan mandi biasa maya subuh. Tak ada perasaan ke habuk kata malam berhadah. Maka dalam gitu tu sah dak maya? Jawab tak sah. Tapi semaya hak ni tu kira ke dak? Tuhan kira. Dengan lupa lah dak ni jangan ngelain, jangan lupa. Bakik-bakik di padang mahsyar gigi semaya hak yang maya dalam hadah tu Tuhan buat kira. Ha, ni badah tapi jangan sekali buat lupalah. Aku ingat dah ni tapi tak biarlah buat lupa kali buat lupa. Tu tak leh Tuhan tahu dalam hati kita niat lagu mana. Ha ni nak royak sekiranya bagi orang hak lupa. Lupa sungguh tak teringat langsung. Kata beradah malam. Ha tu mani biasa gitu tak ada niat akan ada dak. Ha, maka semaya subuh semaya zuhur semua hari tu Tuhan buat kira lagu. Walaupun tak sah pada hukumnya. Nak sah ke mana tak leh beradah. Ha, setengah ulama jawab gitu. Kerana gapo je royak sini kata syarat yang keempat ini nak sah semaya kita kena suci pada hadah kecil dan hadah besar. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhuru. Anak kunci semaya itu bersuci. Suci apa? Suci daripada hadah kecil dan hadah besar. Makna ada air semaya dan tidak berjunuk dan tidak dalam haid dalam nifas. Nah, ini anak kunci dia. Tiba-tiba dalam hadah, mana anak kunci semaya tak jadi. Tak pakai. Itu apa panggil dalil. Dalil kata syarat nak sah semaya mesti kena suci pada hadah kecil hadah besar. Ialah Nabi ada sabda kata miftahus salah at-tuhuru. Anak kunci sembahyang itu adalah bersuci.
menceritakan dia akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi rahimahumullah. Allah Ta'ala rahmatilah segala imam-imam muhaddis yang ketiga ni. Dah. Itu syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima suci daripada najis. Ambil-ambil dah. Tutup aurat dah. Waktu pun masuk dah. Tetapi najis ada, tak kira lah najis tu di tubuh, di pakaian atau tempat kita semaya. Maka semaya kita tak dibilang kata sah. Tak pakai kalau kita panggil mudah-mudah. Tak jadi, tak jadi. Dah kena boleh tak jadi? Kerana syarat tak ada. Tu mana syarat tak ada? Tu najis ada penuh di kaki. Air cicak pun ada. Nah, lipah pun ada. Jijak kecing anak yang ni. Anak kecil. Nya kecing kata anak kecil ni. Jijak air kecing pergi maya. Nah, noh di kaki. Naik tak jadah dah penuh. Dengan tahi, dengan darah, dengan berapa tak jadah. Kerana ia sujud, ia tak dai, tak tangi ni, kenalah. Atas tangi, atas dai, atas kepala lutut, tepat ia semaya tu, kena najis. Maka semaya tak sah, tak jadi. Tak kira lah, dipakai di tubuh badai kita, ataupun tepat kita nak semaya dua tiga kat ni tu, kena suci daripada najis. Suci daripada najis, pada badai, pakai dan tempat. Kena suci lah tu. Bersih. Ada tengok, jadah ada najis, kena basuh. Cara basuh jadah kita hok kena najis ni, jangan basuh dalam enjin, kena basuh luar dulu. Kalau gipuh dalam enjin habis muntah najis habis pakai najis. Ani nak koyak sikit cara kita basuh. Basuh baju-baju dalam enjin gitu. Enjin ni guna baru lah kau ni dak. Automatik lah kau. Setiap pakaian kita hok kena najis, tak kira lah baju, kain, nah kain kerubung anak kanak. Basuh suku luar. Kita tengok dah kena najis sikit ni, basuh suku. Basuh-basuh-basuh tu, sirel luar. Itu hak cuma, kodak kata cuma daki ada sikit, kodak-kodak kata kena pasir. Itu tak najis. Itu basuh dengan ramah-ramah apa. Mana sirel dulu, hak luar, sirel dulu. Kalau kita bubuh dengan gitu, najis itu akan meratai, kena habis pakaian-pakaian yang tak najis. Jadi muta najis habis. Kalau kita nak pakai awak nebah, pakai awak jalan, gigi-gigi, tak ada masalah. Hak masalah bila nak pakai awak semaya. Itu masalahnya, kerana syaratnya pakaian kita suci daripada najis. Tiba-tiba, cara basuh hak itu, jadi muta najis habis lah. Tak sah semaya kita. Ini kena cuma. Habis kain maya kena basuh suku lah, cik bolehnya. Kain kita nak pakai semaya tu. Nah, anak-anak kita apa ni, biasa masuk budak-budak kecil lah seluar, pecek suku dah. Buh dah timbul suku, basuh suku. Basuh luar, basuh luar. Anak buh dah leh, basuh ramai-ramai tengok. Kau dah hak cuma gitu, jangan hak najis. Kalau kita basuh luar dah najis ada dah, boleh kita buh. Basuh dengan ramai-ramai di dalam, hanya basuh tu. Ini cara kita nak cuma lah, cara nak cuma. Supaya tidak menjadikan ibadat kita nak semaya tu gosok. Dengan sebab kita buat lebih-lebih kurang dengan hal najis ni. Kerana syarat dia, syarat nak suci, syarat nak sah semaya, kena suci tubuh badai pakaian, dan tempat kita nak semaya suci daripada najis. Najis mana tu? Dalam kitab lain atas najis yang hak tu ma'ah. Ada ke najis hak ma'ah? Ada. Seperti apa najis hak ma'ah? Seperti sedikit darah. Darah kaki kita. Sikit je lah, darah jawab. Ada sikit je. Ulama' kata sedikit ni besar butir jagung. Bila kata sedikit lagi. Tengok darah, oh besar butir jagung. Sikit. Bila sikit semaya kita kira lagu mana? Sah dah tu, kerana di ma'ah. Neh. Ya ada najis-najis di ma'ah. Ada. Nah, sayak katu. Sayak katu najis tu. Penuh dalam rumah. Bukan nak oleh musim-musim katu. Kita sapuh dah. Tiba-tiba dia duduk terbay mari datuh atas jadah. Kita pun jijak kita puh situ. Tepuh atas sayak katu. Hukumnya tetap najis. Tapi dah payah nak jaga, payah nak beringat. Terbay mari rata-rata. Masuk di dalam kata. Umum balwa. Payah jaga. Bulu kucing. Najis tu. Bulu kucing. Bulu kucing kalau duduk di tubuh dia tak apa. Bila lucuk daripada tubuh, duduk atas jadah, najih hukum. Itu kira ke mana tu? Tengok pula. Banyak ke sikit bulu kucing duduk atas jadah. Kalau sedikit. Orang tengok, oh, apa sikit lah. Tak apa, dimaafkan. Tapi kalau banyak, penuh bulu kucing atas jadah. Hukum dia, tak sah. Hati-hatilah orang bawa kucing tu. Kalau ramai orang mari tengok, Allah, bulu kucing saja atas jadah. Hukum dia tak sah kita makan maya atas jadah tu. Kalau tengok, oh sikit ya, setara ni. Di ma'ah. Dah kena di ma'ah. Kerana kucing yang duduk dengan kita. Nak jaga payah.
Anak kucing ni dia duduk dengan kita, belik dengan kita. Gi mari kan. Naik tah riba ke turun bawah. Naik tah jadah biar kita duduk maya. Ya mari anak maya atik. Ai maya tak baik. Kucing. Nak maya gak ya pun. Nah. Ah maka kita nak jaga maya, nak jaga maya ha. Muka duduk belik dengan kita. Ah Tuhan pandai dah buat dah. Ha, ya bagi kucing duduk main dengan kita dalam rumah. Ha, wujur. Kalau tu hari badak sumu main dalam rumah. Tak kena buat kerja apa kita. Main duduk nenek kita. Kepek. Ada perkara yang duduk belik dalam rumah kita seperti mana kucing bulu dia tu. Walaupun dibilang kata najis. Jika ia tangga tu baiklah lucuk pada tubuh. Dibilang najis. Tapi di maaf. Sekiranya kalau sedikit. Kalau sedikit. Kalau banyak. Tak maaf kok. Tak maaf kok kalau banyak. Itu dah. Anak ibu hai bezo kata. Bak-bak najis. Duduk belik dalam rumah tangga kita tu lah. Oh, kita boleh jaga. Cuma oh, dulu selipar ada. Rumah kita ada selipar lah daripada jambel ke kepada kepada tempat. Tempat kita nak semaya. Cuma masuk dalam kita jaga-jaga. Tidak dia jadi was-was, was-was gitu. No? Kerana gapo boleh kata suci daripada najis itu masuk juga daripada syarat-syarat nak sahkan sembahyang kita. Kerana berperman Allah Ta'ala. Wasiyabaka fatahhir. Dalam perman Allah. Siap-siap ni kita panggil kain. Pakai ialah siap ni. Artinya dan akan kayat akan kain engkau. Maka sucikan olehmu. Ha, tu Tuhan suruh tu. Kena suci. Kena bersih. Ha? Bersih daripada apa? Ha, ni ulama' tafsir. Bersih daripada najih. Maka najih ni. Dia bagi tiga. Najih yang paling berat kali. Mughallazah. Apa nama najih mughallazah? Najih anjing dan babi. Nah. Air liu, air kecing tahik dia. Dia tepuh dengan tubuh. Kalau basah sama basah. Menyebabkan kesel daripada anjing mari dekat di tubuh. Dekat di kain, dekat di tempat kita nak semaya. Najih mughallazah. Bila najih mughallazah, cara basuh. 7 kali basuh. Sekali daripada 7 tu. Dengan air tanah. Ni kali dengan air bersih, cuci air mutlak. Sekali air tanah. Walaupun kita basuh dengan sabun dah. Bukan sekadar dengan sabun eh. Perak panung berbau-bau. Makna nak bersih, nak bau sedapnya. Tapi tidak masuk dengan, tidak cap, tidak sekali dengan air tanah. Tak dibilang pada hukum kata suci. Cara basuh, najih mughallazah. Tak kira lah najih. Anjing ataupun babi dia jilat ke. Dia lidah aliyu ke. Meh. Kali dia berok apa umur? Hambat. Dia berok apa umur? Dia mari berok apa umur. Hambat. Jiu ha, wigi lain. Naik tu. Lepas tu nak apa biar ujian. Biar ujian kita tak tahu. Tak patah tu anjing kecing. Atai anjing kamu nama darah. Air ke nama gitu gini. Tu ugamu tak menyusahkan kita. Takut ke kita tu. Oh, takutlah. Sini banyak orang si. Baru anjing. Yang main ciduk kecil tak patah. Tapi kita naik biar ujian. Ni musim ujian dah. Yang mengecik daripada tayar. Kena kain. Kena baju. Kapa. Kira lagu mana. Kena klik samak tak tu. Ya kira samak lalu dah. Tak payah. Malaikat kita tengok cerak-cerak. Ha, tu tak boleh. Kita tengok cerak-cerak dah ni. Sini tempat anjing kecing. Betul kita lalu pah tu. Kena tempat kecing. Lepas tu ngecik perah. Kena tengok. Allah kena habis. Ha, tu cerak lah. Ada pun kalau kita ada berasa. Takut ada, takut ada. Ugama tak buat kira cara. Anak ugama Islam bukan ugama buat susah. Ha, bukan ugama menyusah. Mu tak boleh. Mu, kalau duduk dalam kampung siya. Mu kena jaga molek. Mu tunggu biar-biar hujan. Takut ngecik kena. Ha, itu bukan dia. Islam bukan agama jadi susah, jadi payah. Agama mudah. Cuma jangan buat mudah-mudah lah. Jangan kata, tak apa eh. Air kecil sikit yang dapat ke, tak apa kok. Tak apa, itu tak boleh. Kalau nyata-nyata sikit pun tak boleh. Itu dia tak sebi buat mudah-mudah. Gitu. Banyak lah ni. Dan yang keenamnya meninggal berkata-kata dengan yang lain daripada Quran. Yang kat ni tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ الإسلام المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين كتاب بشارة العاملين دي مكوا برغ itu 50 58 dah tengok kitab di muka 58 bukan tengah kitab sangat atas sikit pada tengah kitab tu. Dan bersebeda ia-ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersebeda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun jawab selalu dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Payah ke apa? Pahala dari Allah, rahmat dari Allah 10 turun atas kita belakang ni.
Katalah, jangan dengar saja kata. Dan satu lagi supaya kita lepas daripada orang yang Nabi kata dekuk, dekuk, dekuk. Dekuk. Kedekuk karik. Apabila sebut nama aku tu pun tak selawat ke atasku. Nabi kata, abkhalul ibad, sebakhir-bakhir hamba, min ummati, daripada hamba, daripada umatku, ialah man zukirtu indahu, bila nama aku disebut di sisinya, falam yusalli alaiya. Dia tak selawat atasku. Setiap kali disebut, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, boleh follow, dapat rahmat 10, tu yang sebut nama kita. Lebihnya tu. Apa yang Nabi kita sabda? Nabi kata tiada daripada satu kaum. Kaum-kaum ni himpunan ramai. Kaum. Ini nak buat kita malam ni ni. Katakanlah ada 20 orang, 30 orang. Ni satu kaum. Yang berhimpung mereka itu, mereka satu kaum. Himpung apa tu? Himpung menyebut mereka itu, mereka satu kaum saat itu. Akan Allah Azza wa Jalla. Sebut nama Allah dengan makna? Berzikir, berzikir. Zikirlah sebut ni. Eh, kerana zakara, zakara bahasa kita sebut, sebut. Zikir. Sebut nama Allah. Tak kira lah sebut dengan makna. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Atau tahlil, la ilaha illallah. Sebut lah. Masuk di dalam kata, menyebut. Satu kaum ni Nabi kata, kalulah mereka itu berhipung pada satu tempat ataupun mana-mana saja kali pun. Ya hipung-hipung saat ni, atas terjual, pakat dia sebut nama Allah. Dia sebut nama Tuhan. Tiada menghendaki mereka itu sebut ramai-ramai ya nak gapo tu. Ya pakak berzikir, pakak sebut nama Allah, boleh nak gapo. Nabi kata tiada menghendaki mereka itu, mereka kaum hendak sebut nama Allah tu, ya tak hendak gapo ni, malaikat akan wajhullah. Apa makna wajhullah? Makna dia sebut ramai-ramai ni tak ada nak gapo, malaikat ya sebut kerana Allah. Tak ada tujuan kata nak wi orang kata dia ju, nak wi orang rajin, nak wi naik pangkat sikit, nak wi gaji mahal sikit, dak 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 dak, tak ada benda tu. Eh. Ya nak kerana Allah. Larah dia nak kata kita pelik pun, dia nak kata kita gila pun. Kerana Allah semata-mata. Tak ada kerana orang tu orang ni dak. Apa yang dapat kepada orang-orang mereka tu? Kaum tu tu. Ya beripung ramai-ramai pakat dia sebut nama Allah atas tujuan kerana nak nak supaya Allah tu kena ke dia lah li wajhillah ni. Nak itu hak kena ke dia. Nak kepada redha Allah. Orang ni ni, kaum ni ni, Nabi kata malaikat menyerukan mereka itu oleh yang menyeru daripada langit, berdiri oleh kamu, maka telah digantikan segala kejahatan kamu akan berapa kebajikan. Mana apa ni? Orang hok pakak duk beramai-ramai sat ni, 2 30 orang, 40 orang katakanlah. Nya pakak duk berzikir wei buat dia, duk bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, pakak duk zikir. Zikir apa tu? Lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena nak menutup keredaan Allah semata-mata. Orang ni ni Nabi kata akan dapat apa? Akan dapat suara yang menyeru daripada langit. Dia kata nak berdiri oleh mupakak berdirilah wei, pakak berdiri. Makna serenaklah berdiri ni. Apa boleh kerana berdiri serenak tu? Sungguhnya telah diganti dah segala kejahatan yang pernah kamu buat dulu. Dulu banyak buat benda-benda tak baik, benda dosa dulu tu. Sekarang lah ni diganti dah kejahatan kamu dengan beri berapa kebajikan. Mana apa? Dosa tu hai ampun, tu hai beri pahala. Itu maksud. Dengan sebab zikir, baik tu Tuhan Ta'ala bizikrillah tatma'indul qulub. Nah, taklah kamu banyak-banyak sebut nama Allah, zikirlah. Kerana zikir itu menenangkan hati, mengejakkan hati dan dapat keampunan dan baik bagi dapat dapat kebajikan yang besar. Dapat kebajikan yang besar. Tapi berapa kebajikan? Pahalalah maknanya pasal kita pahala. Betul tak? Dan bersabda ia-ia Nabi kita lagi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tahlil ia. Tahlil ni ingat tahu iaitu la ilaha illallah, itu makna tahlil. Kalau tahmid, tahmid. Ha. Kalau tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Tahlil ha ni la ilaha illallah. Nah. Nabi kata barang siapa yang tahlil ia, barang siapa tahlil ia 100 kali, ha 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Start ya kalau kita tak main, tak main panjang-panjanglah. Kalau kata main rekam panjang-panjang ya lama. La ilaha illallah. Ha tu panjang. Ha kalau main lagu tu panjang. Nak boleh cukup 100 tu pakai sejer.
Kalau mancing gitu. Ada pun kalau biasalah, biasa. Biasa jangan cepat sangat. Baik no? La ilaha illallah. Itu biasa. Kalau cepat, cepat bimbang takut silap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gapur lama. Duduk kata. Silap huruf, makna punuh. Tak ada pahala. Tempat hidup mengatik sampai beratus, sampai ribu. Kosong, kosong. Dah kena kosong. Gapur nak kata, tak tahu. Allah, 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 Allah. Duduk kata gapur. Ada tak betul. La ilaha illallah. La ilaha lai. Mari mana lai. Lai tu mari dah. No. Tak ada pun le ya mati lai. ni le alih la. Eh. Mari bunyi lai pada tu. Tahlil ia 100 kali. Kata boleh la ilaha illallah. Jangan gaduh. Kerana kita nak palau. Dan mengucap tasbih. Tasbih ni. Subhanallah. Tu tasbih. Ia orang ucap tasbih tu 100 kali. Oh sultan mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Ni gaduh. Bila gaduh, subhanallah, 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 sebelah kiri, sebelah kanan. sebelah dah lah. Gaduh. Boleh 3,000 tapi sebelah. Tak ada penuh dah. sebut we molek, jangan gaduh. Subhanallah. Macam mana gaduh? Nah, 100 kali ya sebut. Dan mengucap takbir ia 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni gaduh. Bila gaduh bunyi kebak, 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 kebak. gaduh juga tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi tak malak. Gitu. Takbir 100 kali. Semua-mua dia. Tahlil, tasbih, lagi takbir. 100-100 tu. Bahwasanya terlebih baik daripada 10 sahaya yang merdekakan ia seorang akan dia akan seorang sahaya itu. 10 nah. Ramai kita ni tak ada dah sahaya ni. Sahaya ni orang hamba orang. Oh mahai ramai hari tu. Hamba-hamba. Orang orang. Bila berlaku peperangan nah. Mereka mana sebelah mana pihak pihak apalah kita tahu yang halah di dalam peperangan. Orang hak halah tak kena bunuh tu dia akan igat. Igat jadi tawanan. Tawanan. Jadi calai, calai, calai sek. Maka bila awak klik tawanan tu dibagi kepada pihak-pihak askar. Nah, pihak askar amun dua orang ni seorang. Pihak askar ni ambil tawanan manusia ni tu menjadikan hamba-hamba abdi. Boleh suruh kan? Ada haji buat tu? Ada haji. Suruh kerja hari ni aku air. Esok neroh. Lusuan nebah. Eh? Kari ni pergi katuk kedah tik. Tik balik tu. Hambuk-hambuk. Kalau zamin lo ni lah. Kalau kita kira rumah zamin lo ni. Jadi kita pergi kerja haji tak? Tak. Ya kan hambuk kan? Ada kena pergi haji buat tu. Pergi makan tu. Ada tak super nak anak koli. Anak koli kita kena pergi haji. Kerja peria anak koli ni. Masuk kuala pair tu. Bik kopak. Ada pun hamba 24 je. Tuai dia boleh suruh. Gaji ada. Pergi makan. Ya? Maka hamba ni ada biber apa lah. Biber apa nama? Hamba mukata. Hamba apa nama? Biber apa nama lah. Ada dalam kitab-kitab mereka. Kamu dia hamba ni. Boleh jual. Boleh beli. Harga ngikut tu. Tu atau hak ni gajeng ni. Hamba kau ni gajeng. Tu gagah gajeng tak ada nyakit. Gajeng. Mana ikut suruh biar ni. Kau satu malam pun boleh suruh. Lalu tu kalau kau nak beli kau, kau nak jual. Buat apa? 500 ribu. Ambo. Beli mahal. Okey kan ni? Bukan kereta okey. Kereta ada. Ada-ada. Payah kita nak suruh mana-mana kereta tak? Ni okey. Pihak mana boleh suruh? Maka orang yang merdekakan hamba ni, pahala sangat besar. Besar orang merdeka hamba. Ramai tak orang merdeka? Ramai-ramai. Apa kalau ni habis dah hamba? Kerana orang merdeka dalam hari tu. Beli-beli merdeka. Mana selamat lah. Tak kena jadi hamba orang dah. Mereka nak pergi kerja, nak pergi belaki bini. Kau nak lah. Tak jadi hamba orang dah. Tak kait dengan orang lagi. Beli hamba, merdeka. Ataupun dia boleh hamba, ku merdekakan dalam amu. Merdeka dah. Mereka tak kena kerja dengan aku. Gilah kerja ke mana-mana pun. Nak pergi menikah, nak pergi berapa ikut lah. Pahala sangat-sangat besar orang merdekakan hamba ni. Maka kita nak buat lah hana. Kita tak ada dah sampai kita lah ni. Merdekakan hamba. Nak pahala ratik. Seti mana orang merdekakan hamba. Ini dia amalnya. Ni amalnya ni. Nabi kata siapa dia ngatik la ilaha illallah 100 kali. Dia kata subhanallah 100. Takbir Allahu Akbar 1 kali.
Orang ni seperti mana dia merdeka 10 orang sahaya. Allah. Seorang tu banyak dah pahala. Ni 10 orang. Tak ada kena longtung. Nak merdekakan hamba ni kena beli dulu. Eh, kena beli dulu jadi milik. Baru kita merdeka orang ni ada kena beli. Kata je. La ilaha illallah. Kata je subhanallah. Allahu akbar. We cukup satu-satu saat ni 100 kali. Pahala seti mana merdeka 10 orang sahaya. Allahu Rabbi. Besar sangatlah. Tapi tak nampak habis tu tak mangat ni. Tak nampak pahala. Kalau nampak pahala tak kerja dah buat kita ni. Kata subhanallah bunyi cang-cang pahala naik langit. Allahu akbar. Bunyi pahala naik tak faham. La ilaha illallah nampak cerah di mabuk naik langit. Oh tu dia tak tidur dah kita. Asal nampak lalu dah. Ni sebab apa tak mangat? Tak nampak. Bunyi orang royak lah. Gini balas eh. Ha ni nak royak atas imej kita. Imej kita tahap mana? Setara mana keyakinan imej hak Nabi janjing hak Allah Ta'ala sebut nak balas? Ha tu. Ha, kalau orang hak yakin hak ni tak tidur malam ni. Malam-malam tak tidur pergi sebah. Hak Nabi sebut di dalam 7 gulungi manusia. Yang boleh duduk bawah teduh pada akhirat sana. Rajulun zakarallaha khaliya. Satu lelaki. Termasuk lelaki ni wanita masuk kau tu. Walaupun dalam hadis sebut rajulun. Tapi di dalam makna itu termasuk juga imra'atun. Makna wanita pun masuk juga dalam tu. Nabi kata rajulun zakarallaha khaliya. Fafadat aynahu. Laki-laki yang zikir waktu malam. Waktu orang lain tidur berlaku. Kau satu, kau dua, dia bangun duduk bunyi. Subhanallah, Alhamdulillah, la inaha illallah. Bunyi sebut. Berzikir hingga siapa mengalir air mata. Nilih air mata. Oleh kerana dia duduk. Kenangkan salah silap dia dulu. Berasa silap dia dengan Allah. Sedih terhadap diri. Siapa teriak. Sebut nama Allah. Orang ni, Nabi kata boleh duduk waktu itu. Allah. Di sana panas. Bakit-bakit di padang mahsyar panas sangat. Nih, matahari tu batu ada setengah kata, sejika ada setengah kata, panah. Kita lah ni di dunia musim panah, walahan matahari jarak dengan kita tak tahu berapa juta, tak tahu kilo. Panah berdering dah. Lebih lagi musim panah dah, musim marat. 41 onsa Celsius. Panah lah. Buka kipah, kohor panah. Nih, mereka duduk leh, boleh duduk sikit. Ada pun di badan mahsyar, matahari sejika, ada riwayat sebatu, tak tahulah. Peluh bersimbah di sana. Malaikat orang yang duduk buah teduh. Pada dia di antara orang duduk buah teduh. Orang yang zikir ni. Malai-malai yang banyak sebut nama Tuhan. Zikir. Ini juga kelebihan. Dan lagi pula dah boleh kelebihan orang yang baca saat ni tu. Tahlil 100, tasbih 100, takbir 100 hari tu. Pahala bukan sekadar seperti mana merdeka 10 sahaya dah. Bahkan dan 7 utuh yang semelih ia. Ia orang yang berzikir tadi tu lah. Akan dia akan utuh. Pahala seperti mana dia semelih utuh-utuh buat gerbai. Utuh ni mahal. Nah, kalau tak nak tahu atau mahal setara mana, pergi buat umrah ni tanya. Tanya orang pegang utuh. Ha. Kam haza? Tanya dia. Ya raya kita. Bapa ria. Lepas tu kita mari kali dengan duit kita. Boleh tahu. Mahal utuh. Lemu kita sini kan. RM30,000 dah kan. RM30,000, RM40,000, utama hari. Nah, kita tanya. Orang berzikir saat ni tu, 100-100, 2-3 besi saat ni tu. Pahala seti mana dia. Semelih utuh untuk buat gerbe. 7 ekor. Oh, dah banyak tu. Bukan segi ya, 7 ekor utuh. Pahala dia buat gerbe pada jalan Allah. Besar sangat. Dan sebenar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa membaca ia siapa-siapa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni kita ingat belaka dah, tak ada kena nak mengapa. Ia baca mana? Sekali yang satu ya. Sekali ya, bukan 10 kali, bukan 100 kali. Sekali ya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali yang satu dia baca di surat Allah. Mana Allah Taala tulis baginya 100,000 kebajikan. Masya-Allah, tabarakallah. Gitu pula dah. Kena. Tak nampak. Ha, botol tak nampak itulah, tak ada bersemangat mana. Malam ni nampak dah ni. Suluh winapak dengan mata hati basirah panggil.
mata hati kita, mata kepala kita duk nampak benda dak pai mata kita ni. Ada pun mata hati boleh suluh nampak pakat akhirat. Suluh boleh nampak. Nah, ni Allah janji akan disurat bagi orang yang kata subhanallah hingga sampai akhir ni 100,000 kebajikan Allahu Rabbi, banyak. Hey, kebajikan yang Allah tulis bagi kita ni. Tak usah kata 100,000. Satu saja Nabi kata, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih mahal daripada dunia dan isi kandung ni. Isi kandung dunia ni kita tahu mahal dah tak? Tak usah kata dunia ni. Daripada besar ni sudahlah. Tanah dalam kek teh sabang ni. Berapa kata kita nak timulka dia? Berapa? Agak-agak lah. Ha, pen panglang. Nak tak harga dia tu. Dah tanah sepitu kat dengan 500 ribu. Walah aduk dalam kek. Nih, ha, kek ni kita tahu. Tanah sepitu tu umur lah sekali dengan umur. 500 ribu, 900 ribu. Tanah. Umur. Ni baru sepitu pun tau kalau kira dia dalam kek teh sabang ni semua tak tahu berapa ribu juta. Di dalam ni dia baru. Hak ni Nabi kata, dunia. Suti dunia dan isi kandungnya dari dunia. Kalau dibanding dengan satu saja kebajikan yang Allah bagi kepada kita ni, mahal lagi satu kebajikan tu. Tu maksud khairum minat dunia wa ma fiha. Tapi, ha, tak nampak sebab tak adilah. Habis kita tak berhubung. Ha, mereka bagi orang-orang yang Allah Ta'ala beri mata cahaya hati dia tu, cahaya mata hati, cerah, dia akan suluh nampak perkara tersebut. Nampak kelebihan. Itulah berzikir pagi petai siang malam. Amma pagi petai siang malam, boleh kerana mata hati dia tu hai buka, nampak dah. Nampak dah kebajikan, nampak dah balasan. Eh? Dan bukan sekadar kata dibagi kepadanya 100,000 kebajikan. Dan dihapus daripadanya 100,000 kejahatan. Dosa, 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 dosa. Dosa ke kita banyak dosa ke? Dosa mata, linga, kaki, tangan, dosa lidah banyak kali. Mok-mok, mok-mok, mok-mok. Hati pula dah pun. Sekor jahat kat orang tu. Kau ngaruk kat orang ni. Dekilah, menyombonglah. Macam-macam dosa, macam-macam kejahatan. Maka dengan sebab kita sebut perkata esat ni subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Engkau sampai akhir tu. Allah apungkan segala kejahatan kita berapa? 100,000. Masya Allah, tabarakallah. Ha, katulah. Duk saja deh. Kerja pun tak ada dah. Anak-anak cucu duk boleh buat kerja belakang dah. Pergi awal subuh kata orang ni lah. Pagi-pagi, petang-petang, malam-malam ke. Belum nak tidur. Ha. Ni sekali kata-kata tu dah balas dia. Beratus-ratus ribu kebajikan, 100,000 kejahatan diampunkan. Apa tahu kalau kita kata bukan sekali, kita kata siapa beratus, siapa beribu. Tak tahulah balasannya mana Tuhan akan balas kepada kita. Itu dia. Dan diangkatkan baginya, bukan sekadar beri pahala, bukan sekadar hapus dosa. Allah angkatkan baginya pula 100,000 darjat. Allahu Rabbi. Darjat-darjat ni kita panggil tamneng. Itulah yang kita duduk bubuk di dunia ni. Nah, manusia hak duk berebut di dunia ni tiga perkara golik. Goliklah kira golik. Pertama kali harta. Ha, golik-golik harta. Yang keduanya wanita. Ha, hok ni. Ha, berebut apa kata apa gede. Eh. Dan yang ketiga takhta. Apa takhta? Iaitu tamneng. Tiga ni. Orang musyrikin Mekah pernah ditawar kepada Nabi kita waktu mana Nabi kita duk bawa Islam baru-baru. Waktu mana Nabi kita berdakwah kelimah la ilaha illallah. Kelimah inilah boleh menyelamatkan kamu di dunia dan boleh selamat kamu lepas pada mati. Ha, orang musyrikin kafir musyrikin Mekah mai pocai. Karena agama ada dah, agama di Mekah ni kan. Dok sembah berhala, sembah tokong dikeliling kelala Kaabah ni. Tiba-tiba bawa agama baru tak sempat sembah berhala, suruh sembah Tuhan baru, Tuhan Allah ni. Murih dia apa? Gi royak kepada Abu Talib, pak dara Nabi kita. Eh Abu Talib weh. Aku kerencai kau mung. Nak buat Muhammad ni duk ingat anak dara mung ah. Duk gerai nak tapal cakap. Pasien duk bawa pasien ajaran baru ni, duk suruh kata la ilaha illallah ke. Ya kita ni ada agama dah, agama tok-tok kita nenek-nenek moyang kita ni duk sembah berhala sembah tokong ke ni. Datang kau suruh beradu sembah tokong, suruh sujud kepada Allah ya. Bertuhan kepada Allah. Lah nak kira ni. Meroyaklah kalau-kalau Muhammad nok-nok kepada harta. Kami nak cari harta sebanyak-banyak. Beri kat Muhammad. Supaya dia jangan hajar orang okay, agama baru ni. Agama la ilaha illallah ni. Dia beradu. Nak harta nyok-nok, kita cari. Dia nyok-nok, nak berapa ribu juta. Kita beri pada dia harta banyak-banyak. Tapi dengan syarat, jangan hajar kelimah la ilaha illallah. Mereka tidak, okay, kalau aku takut Siti Khadijah tua dulu. Ah, moga Nabi kita menikah dengan Siti Khadijah waktu mana Siti Khadijah lebih kurang umur 40. Sebut dalam sirah lah.
Nabi umur 25. Maka kata katanya orang pemimpin pemimpin kafir musyrikin ni, dia kata kan, dia takut-takut Muhammad ni hawan nikah dengan Khadijah tua kan. Kalau dia nak hak tina, hak muda, hak comel, hak janguk, kita akan cari wanita yang paling cantik sekali di dalam Mekah ni, bagi kepada dia jadi isteri dia. Ha, tapi dengan syarat lah, jangan ajar kelimah la ilaha illallah. Ah, tawak ke dia nak tamneng. Ah, takut ke dia duduk dakwah gitu gini, duduk ajak orang dia nak tamneng kau. Ah, kita akan beri tamneng yang paling tinggi sekali kepada dia. Tapi dengan syarat tadi lah, beradu. Aku Abu Talib pun tak apalah, aku nak oyak, takut-takut anak saudara aku nak beradu ke lagu mana, nak dengar ke, nak ambil buat pilih ke lagu mana. Tak apa pria Nabi kita jumpa dengan Abu Talib, Abu Talib pun ceritalah. Cerita kapi-kapi musyrikin mari beri tawaran hak tiga-tiga ni. Harta, wanita, takhta. Tiga ni bahaya berlaku. Orang rebah guling dengan tiga ni. Ha dah. Tengoklah ni, dia rebah guling tak bersetak, setak karung dengan sebab tiga karung dengan harta apa putus adik-beradik. Dengan sebab harta apa sanggup bunuh kawai godang. Ha. Dengan sebab harta siapa jam jual agama. Tengok tu. Ha. Dengan sebab wanita apa takke bedi nah bubuk tino. Dengan sebab bubuk tamneng apa pecah belah habislah kampung dia kata tu. Ni pernah ditawar dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Talib riwayat cerita kepada Nabi kita ada orang mari beri tawaran tiga-tiga benda ni, apa Nabi kita jawab? Nabi kata la wada'tu syams fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hazal amra. Sekiranya kalau diberi kepada aku matahari bubuh di dalam tangan kananku, buh bulan di dalam tangan kiriku, untuk aku tinggalkan ining urus eh, makna bawa kelimah la ilaha illallah, Nabi kata aku tak akan tinggal sama sekali. Aku terus bawa kelimah la ilaha illallah hingga sampai aku mati tengah-tengah duk berdakwah, ataupun aku bawa hingga sampai berjaya aku di dalam berdakwah agama Allah. Ha, tengok. Nabi kita tolak habis tiga-tiga tu. Makna apa tu? Makna ninglah perkara yang merosakkan. Harta, wanita, takhta. Ha. Neh. Berebuk bagi kita siang malam. Pak tak kabar-kabar, pak takir benda, pak pecah belah. Apa adalah kapung, tak hitam mata lagi mari. Buku-buku lah, buku-buku tamne. Tamne bukan tinggi, itu ember. Ember ya, bukan jadi raja langit. Nabi kata sekiranya kalau diberi makna matahari bubuh dari tangan kananku. Apa makna matahari tu? Kerajaan langit. Bukan jadi raja langit. Dan beri bulan tangan kiriku. Makna kerajaan bumi. Bumi sute, Nabi jadi raja. Nabi kata aku tak tukar sama sekali. Kalau gue jadi raja langit, raja bumi, kali tak tukar. Nak bawa agama Islam, nak bawa kelimah. La ilaha illallah. Ha. Kemah pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah mahala duit 3,000 penah. La ilaha illallah. Nama kata, tak apa deh. Nah, walaupun bukan orang Islam kita pun, ya baik, ya baik. Kita tak boleh nak orang Islam kita. Kita kena pilih lah sama-sama agama. Eh tak apa, yo baik yo ni. Yo baik duit bih omo. Boh dia deh, deh. Nah, minta ha sekali. Buat rautang mau buat kita lako. Eh? Atu yo lo 500 bawah-bawah meja lo, buat bot selit gitu. Deh deh deh. Jangan lupalah buat-buat kita tak apa, tak apa. Yo lo 500. Kawan ni tengok 500 jadi tak berapa mana. Eh tak leh, kita tak tinggal sama-sama agama Islam tak tinggal, tak tinggal. Ya tambah 500 lagi jadi jadi 1000. Ya napa ah ada buah keping dah weh. Bunyi bunyi slow ke ah tak leh, tak leh. Allah tambah 2000 lagi jadi 3000 insya-Allah, insya-Allah tu. Pilih Cina tu. La haula wala quwwata illa billah. Ha tu lah. Tak kita kawi. Pasal pedih tak? Ha? Eh? Ke pasal pedih? Jangan pedih. Nah, tu nak royak duit. Tukar. Tukar. Ah, jangan pernah bak duit pernah. Ini Nabi kita pernah dia mau tawada. Ha, Nabi kita orang tawada, orang tawada. Nabi tolak habis. Ana Nabi dah udah benda ni gosok. Nah. Allahu Rabbi tu dah. Ani amal ni. Maknanya bacalah subhanallah bihamdi. Ha, berapa ni? Sekali dah. Okay. Barang siapa membaca ia subhanallah. Lepas tu walhamdulillah hingga sampai akhir tu dah. Ha, diangkat baginya 100,000 darjat. Allahu Rabbi. Banyak sangat tu. Darjat-darjat ni pekat. Tamneng. Tamneng di sisi siapa ni? Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia boleh nyok tu makan gaji ni.
Tekah duduk lekap kampung ni, dia mau panggil ya. Dia mau panggil, kalau tak hebat, tak hebat, tak hebat. Tubik ada kampung dia. Dia mau tak kenal dia. Tu ya, tamnen kita di dunia. Ada pun darjat di sisi Allah. Pakat malaikat respect eh. Respect mana malaikat ni tu? Tam kuang karuk. Pasal darjat tinggi. Api kita tak khabar lah. Ni, dengan sebab ke apa tu? Sebab adalah ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil alim azim. Tiga, empat kara yang sebut saat ni tu, kita katalah sekali saja Allah bagi kepada kita berapa kara. Pala 1,000. 100,000. Hapus 100,000 dosa. Diangkatkan bagi 100,000 darjah Allah Rabbi. Amalah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, diberkati oleh Allah, diangkatkan darjat bi berapa kali banyak, bi berapa kali darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lah, mudah-mudahan kita hubung pula di masa-masa yang lain. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ia siapa-siapa subhanallah rabbil subhanallahi rabbil azim, ditanam baginya dengan dia akan satu pohon kayu di dalam syurga. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna al-'arifina billah, Allahumma ij'alna al-mu'minin, Allahumma barik 'ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illa Allah, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. وَجَعَلْتَ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah perhimpunan kami ini ya Allah, jadilah perhimpunan yang dirahmati oleh-Mu ya Allah, perhimpunan yang diberkati dari umur hidup kami ya Allah, dan jadilah perhimpunan ini perhimpunan yang diridai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah perpisahan kami setagi ini masing-masing kelik di rumah-rumah masing-masing ya Allah. Jadilah perpisahan yang dijaga, yang dipelihara oleh kamu ya Allah. Selamatkanlah hidup kami ya Allah. Kami hidup sama tara ya, umur 70-70. Bila mati kamu selamatlah umur kami di dunia, selamat juga kami kemudian daripada mati ya Allah. Kami ni semua hamba-Mu ya Allah, lemah serba-serbi ya Allah. Di segi amal ibadat pun lemah, di segi iman pun tak rok, di segi hati pun kurang ya Allah. Kamulah boleh bagi kami ini kebaikan ya Allah. Bagilah taufik, bagilah hidayah di dalam hati-hati kami supaya kami boleh melakukan ibadat dengan sempurna terhadap kamu ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, sedara kami di sana ya Allah, di Palestin ya Allah, sekarang diuji ya Allah, dibom pagi petang siang malam, ada dengan peluru, ada dengan racun, ada dengan pedih, dengan macam-macam peluru penpanduan, macam-macam alat senjata untuk menghancurkan umat-umat Islam di sana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami lemah di sini ya Allah. Sekadar kami boleh boikot segala-gala benda-benda hak jadi sokongnya kepada seteru kamu, kami usaha ya Allah. Kamu bagilah kepada kami boleh usaha sedaya upaya. Dan selain daripada tu, kami ada bantuan kepada mereka melalui duit yang mana duk minta khairat derma untuk siapa jadikan perkara keperluan di dalam hidup mereka tersebut ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, kami boleh doa ya ya Allah. Kamu berilah kesabaran kepada mereka, berilah kemenangan kepada mereka, berilah ketegapan di atas pendirian kaki mereka untuk memusuh dengan musuh-musuh kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tak reti dah nak sebut banyak benda di dalam hati kami ada hajat kepada kamu ya Allah. Dengan nak wi sihat tubuh badan, nak wi murah rezeki, nak wi selamat dunia akhirat dan banyak benda lagi. Kamulah yang paling tahu di dalam hati kami ya Allah. Kamu sempurnalah segala hajat-hajat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Astaghfirullahal azim alladhi la